Halo, assalamualaikum kawan-kawan. Apa kabar hari ini? Di hari ini kita ada Suzuki Smash. Nah, Suzuki Smash nih sudah dimodifikasi se ekstrim mungkin lah ya kalau aku bilang ya, karena ini ekstrim sekali bosku. Ini dimodifikasi seperti sepeda. Mungkin inilah yang dinamakan sepeda motor. Kalau yang kita pakai itu apa namanya ya? Itu motor mungkin ya. Ini wujudnya sepeda tapi punya mesin. Nah, inilah namanya sepeda motor. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas apa-apa aja yang diubahnya tuh ya. Yang jelas kalau yang diubah sih banyak ya kan. Dari shock ini standar. Oke, mari kita bahas langsung aja ke mesin. Ini mesin basicnya ini Smash tahun 2012 apa 2011 tadi ya punya bapak itu. Nah, di sini modifikasinya ini terlalu ekstrim ya kalau aku bilang ya. Dan pertama kali kita bahas itu ada di stang lah ya. Nah, kalau stangnya ini dia menggunakan stang BMX atau stang rakitan juga ini ya kan. Termasuk sama apa nih namanya ini kalau kita bilang GT-GT. Kodok-kodok lah nih aku dulu bilangnya kodok-kodok nih kan. Oke, handle standar sama master remnya juga, pengereman masih standar juga. Lalu di sini ada tombol starter, lampu, ada juga apa namanya ya? Lampu tangan, lampu sennya ini ada di sini nih, lampu sennya keren nih. Terus ini tutup tangkinya nih pakai gear. Dan ini tangkinya ini kapasitasnya cuma dapat 800 mili atau setengah liter gitu kan. Dan di situ pun ada juga cadangannya ini di sini buat tol ini samping ya kan. Nah, setelah itu kita geser lagi ke bagian bawah depan gitu ya. Nah, bagian di depannya ini tadi ini masih menggunakan tabung standar dari si sepeda motornya tadi, menggunakan Suzuki Smash lah pastinya ya. Terus ini menggunakan lampu depan ini aksesoris biasanya untuk lampu dim tuh anak-anak touring gitu ya pakainya. Lalu velgnya ini masih menggunakan standar juga Suzuki Smash, ini dicat warna gold biar matching mentereng gitu ya, perpaduan atas sama bawahnya dapet gitu ya. Lalu ini ada pakai karbu ini karbu standarnya tapi ini udah yang barunya nih ya, tapi ini yang bisa pakai punya lah ya, ya kan. Dan mesin ini dicat warna hitam biar garangnya tuh dapet gitu ya. Dan sini yang hal yang paling unik ini masih aktif nih, ini ya asli kayak sepeda boy. Pengereman aman lancar jaya ya kan. Dan yang lebih uniknya lagi dia ini bisa starter walaupun kita lihat baterainya nggak ada gitu ya, kosong tuh, di mana naruh baterainya ya kan. Nah, naruh baterai itu di dalam sini di bawah ban belakang ini yang ngerjain sungguh-sungguh sangat-sangat rapi nih ya. Ngomong-ngomong panas juga ya. Terus kita kembali ke belakang. Nah, kita lanjut lagi nih, kita ke bagian belakang ya. Nah, ini bagian belakang dia ini menggunakan bannya, ban Swallow ukuran 80 per berapa nih ukurannya nih? Yang asal sebut. Malu nanti, Bang. Oh, sebelah sana ukuran ini. Ah, ada sebelah sini enggak? Bukan ya. 80 per 90 pas. 80 per 90 ring 17 depan belakang sama ya nih nampaknya ukurannya. Ya sama. 80 90 biar lebih matching dia gitu kan. Terus dia ini menggunakan shock breakernya ini masih shock breaker yang biasa gitu ya. Nanti ini mau diganti pakai Ohlins gitu ya. Dan buat sudah full panel ProBolt, jadi matching warna merah gitu ya. Ini Hawa karburator pun diganti juga ya, biar lebih macul, lebih matching lah gitu ya. Terus ini ada di membuat kita yakin nih bahwa sahnya ini adalah sepeda gitu ya. Ini bangkunya ini pakai sepeda juga ya, pakai sepeda punya Pacific. Nah, ini lembut boy, ini kiri kanan oke nih untuk nengong-nengong bagus nih.
di bangku sudah ada pernya, di bawah juga ada soknya ya kan, kiri kanan, apa nggak makin nyaman boy. Di belakang ini ada jadi stop lamp kecil nih, ada lampu tangan juga nih kecil, nanti akan kita coba test ride ya. Oke, mungkin mana tahu ada yang mau dengar suaranya, boleh. Ini ada stop kontaknya sebelah sini. Oke, hidup. Mana starternya tadi ya? Wah, itulah tadi suaranya ya. Jadi, dia bisa starter. Walaupun kita lihat nggak ada yang namanya tempat baterai gitu ya. Yang ngerjain aku salut ya. Kerjaannya sangat-sangat rapi nih. Baterainya ada di bawah sini. Dan ini tidak ada pakai standar 2 ya. Mesin ini aku yakin ini masih standar ya, bukan bore up, bukan stroke up ya. Karena ini untuk santai, jadi dia nggak perlu mesin yang terlalu ribet gitu ya. Ini kata yang punya ini bawahnya enak gitu, jadi pusat perhatian itu. Dan untuk lampu sennya tadi ada nih. Ah, itu udah. Sebelah sini pun sana hidup nih ya, kanan. Kalau mau matikan langsung aja kemari, tepat yang tadi. Oke guys, ayo nih mari kita review deh. Mari kita tes ride ya. Ini kita mepet nih waktunya nih. Mau kerja lagi boy, aduh. Alhamdulillah ya. Oke, ini mari kita tes ya ini. Tadi udah ketinggalan, swingnya masih standar nih ternyata ya. Kira custom rupanya masih standar. Terus knalpot udah racing. Dan kunci kontaknya ini. Ya, lampu sudah hidup. Oke. Dan starternya sini. Ini starternya ya. Oke, mari kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Apa rasanya naik ini ya? Unik bosku. Kita kemana nih ya? Kita sini aja lah ya, bisa jauh-jauh. Oke, beginilah penampakan dan rasanya naik sepeda. Wih, ini bangkunya geol-geol, enak nih geol-geol. Ini tangkinya nih cukup, cukup lah nih ya. 1 liter ini untuk sekitar 40 km lah ya, lebih kurangnya 40 km 1 liter. Ya untuk jalan-jalan santai ya cukup lah ini. Orang ini bukan, memang bukan untuk balapan gitu ya. Ini untuk senang-senang aja gitu ya. Seru juga nih nyauk. Oke, mungkin cukup lah ya untuk test ride-nya. Kita mau balik dulu ya, beginilah rasanya dan penampakannya di atas ya. Ini ada lampu sennya. Oke, mari kita balik ya. Balik, aduh, balik, balik, aduh. Berpipis nih memang nih, kebiasaan. Ini lampu sennya. Nah, itu lampu sennya yang kanan. Yang kiri. Nah. Kleksonnya belum ada ya. Kleksonnya ini. Haha, itu kleksonnya. Ini kleksonnya nih. Seru, 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 seru. Unik nih, tapi ini stabil ya. Nyaman gitu ya. Nggak ada yang aneh-aneh gitu ya. Karena ban besar atau cemana gitu ya. Rem depan belakang pun normal. Nggak ada yang aneh lah pokoknya. Semua berjalan dengan lancar gitu ya. Kalau lampu yang udah aktif selalu. Tapi ini kalau hujannya lumayan juga nih cipratan ya. Baiklah kawan-kawan, terima kasih semuanya yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan share channel ini untuk konten-konten yang lebih seru dan menakjubkan dan menarik lainnya. Terima kasih, dadah.